Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pantai Gepet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di pos 3. Nah, alhamdulillah guys ya. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Sekarang jam? Tadi kan 17.00. Oh, 17.18 ya guys. Kata Mor. Nah, sebelum aku menyampaikan informasi buat kalian, aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe ya. Komen, like, and share ya guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku, agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe. Buruan tonton videonya karena sudah terlalu tuh. Dan yang belum subscribe dari sekarang, aku tunggu kebaikan kalian. Aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ya, menuju pos 4. Tapi kita tunggu dulu, istirahat paling 10 menit ya. Ya istirahat. Dan ini ya, menuju pos 2 turunannya. By the way tadi ya, kita ketemu sama pendaki juga yang turun dari pos atas. Ada 3 orang. Nah, kita liput dulu teman-teman aku. Apa tanggapan mereka? Kalau kebotak kan lewat bundulan kan? Iya. Ini kan bundulan. Ini makanya dibotak kan dia orang. Jadi mereka juga habis jadi itu kan? Nah, semuanya mereka. Tidak puncak. Oh iya, saya tadi tahu bundulan, tahu rider. Jadi kan dia kan dari pagi sampai sore aja baru turun ya? Kan dia tak. Enggak. Oh iya. Pagi sampai siang kan masih di sana. Dia masa kita juga kayaknya sore kayak gini juga ya. Tapi turun tuh nyaman ya. Ini gimana? Ya, kita wawancara dulu. Mau muncak di mana? Mau muncak di mana? Mau nge-camp di mana? Nah, ya tanggapan kamu apa? Tadi. Ayo tanggapan kalian setelah mendengar 3 orang tadi bercerita. Bukan 3 orang sih. 4 orang bercerita kalau puncak terbaik itu ada di RM atau rider. BR. Katanya di situ kalau mau nyempetin sunrise dan sunset itu di sana bagus banget, dan itu akan kelihatan beberapa pegunungan Mawar. Apa? Mana tadi? Di mana bilang? Ada Gunung Wilis, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Merapi. Nah, tanggapanmu apa? Aku mah karena masih pemula ya, aku dua-duanya boleh, mau nge-camp di Bondolan atau BR. BR bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Nah, padahal kan yang awalan kita di mana tadi? Di Bondolan ya. Awal. Target awal tadi di Bondolan. Rencana awal Bondolan. Nah, menurut kamu Bondolan atau di berubah sekarang? Maunya aku ngikut voter banyak aja. Jadi kamu pilih dulu salah satu aja deh. Salah satu BR bagus. Ya bagus. Oke, BR. Enggak munafik. Oke, bagus katanya ya. Oke. Okay. Sekarang kamu gimana setelah mendengar cerita 4 orang tadi? Apakah kamu tetap di formasi awal? Hobinya mana nih? Enggak tahu. Apa mau berubah sesuai dengan pembicaraan pendakian yang turun tadi? Lebih ke Bondolan. Bondolan, nah kayak alasannya? Di Botak nih, puncak Botak. Botak tuh nggak ada itu kemnya. Ya, maksudnya mau ke puncak Botak. Ah. Sebenarnya kan nggak boleh di rider sama Botak. Nah, jadi di Bondolan. Tadi yang 4 tenda di mana, Dik? Di Bondolan. Ya di Bondolan. Alasannya kenapa di Bondolan? Ya ini mungkin pertama kali. Pertama kali. Sampai sini juga udah luar biasa banget sampainya. Ya. Semangat. Masya Allah. Dan juga itu ya, stamina ya. Besok ke rider. Jadi kamu sesuai apa tujuan awal ya Bondolan. Oke, jadi kamu pot Bondolan.
Oke, buat bendulan. Masih semangat ke bendulan. Sisa dua lagi ya. Oke. Sekarang kita menuju. Mau harus wawancara. Gimana? Nah, ini kan kita tadi dua orang teman kita udah pot. Satu di RE. Apa? Rider. Satu di bendulan. Nah, kamu sebagai pelatihnya. Pelatih apaan? Ya, aku sih manut kali ya. Oh, nggak boleh gitu. Nah, aku kan itu. Udah dua-duanya kan. Dua-duanya, oke. Pilih salah satu aja deh. Gak usah. Oh, jangan, berarti kamu netral gitu. Nanti kalau aku milih, nanti kalian malah ganti semua. Oke. Berarti kamu itu netral aja ya. Mau ya, ke bondolan juga boleh. Ke Maaf. Ke rider juga boleh gitu. Aku sih sama aja. Sama aja sih, oke. Oke, kalau jadi kalau satu netral, jadi ya skor 1-1. Nah, sekarang aku pot ya. Aku sih memilih kebundulan aja ya. Maaf jadi. Ya enggak apa-apa. kayak eliminasi. So, maaf ya kalau saya eliminasi. Karena itu lutut aku. Aku ke Bandeng Rider. Jadi banyak. Kau ini dulu kemarin PHP terus deh. Iya, aku kan tanya mau plot twist enggak. Enggak, aku bundulan. Bundulan. Kalau misal kamu ke Banteng, ya Banteng. Banteng. Tapi untuk ngecampnya di Bandeng. Di Bandolan ya makanya. Yang ada temennya juga, tempat tenda. Ngapain ada ya itu gitu. Besok kan bisa dianggendakan kalau mau ke Banteng. Nah, Banteng. Banteng apa Rider? Bandeng Rider. Bandeng Rider, oke. Okay. Aku alasan aku karena aku kakiku udah enggak kuat lagi ke sana. Capek dan mengit malam gitu. Ini dia di sini. Aku mau OB dari tadi. OB. Ini OB-nya mana? Di sini di tas. Nih, tas saya buka. Kita makan lupa makan ubi. Ini tasnya Mas. Padahal ringan sih. Tambah aja. Tambahin apa namanya? Apa? Air satu. Ini dikurangin satu. Iya, ya, udah enggak apa-apa. Ini barang ganti lah ini. Tasnya ini hancur nanti. Kurang banget ya. Nah, jadi Mas Padli belum loh ini sampai pas mat ya, Mas. Iya, jadi kan belum aja sampai. Itu setengah. Itu aja belum ada pesan. Udah diganti aja. Dingin loh, enak banget tuh. Iya. Kayak sikap doi. Kamu mau ngopi. Jadi sini, kita sini. Bakalan ngecamp di bondolan. Potnya bondolan 2. Ya mau, aku cuma nawarin ini. Bondolan 2. Ya, Uwi. Uwi apa namanya, Dik? Ini namanya Uwi. Kalau dari bahasa Sunda, Uwi. Nah, biasanya kan ada bajigur kan. Bajigur, Uwi. Nah. Gimana? Itu nama makanan kayak apa namanya? Kok puasa itu apa? Kolak, kayak kolak, tapi ada jahenya. Itu namanya itu oteng. Kalau di sini oteng. Ya. Ini stamina. Dan tadi kita ngerebus ubi ini dari jam 2. By the way, aku ngasih tahu sama kalian ya, waktu kamu tadi ngambil tenda itu ubinya tadi mendidih banget loh. Ya aku nggak sadar juga kalau kamu itu ternyata ngerebut. Untung aku ngeliat ini langsung matiin gitu kompor gas. Mantap. Ya aku mau sempurna. Iya. Biar so tasty. So authentic. Biar apa namanya? Kontuanya. Tadi seharusnya air gula. Ya. Sama gula Jawa. Adi lumurin. Boleh diminum kan? Nanti kolak. Lagi mau bilang gitu. Kolak. Bajigur. Oke. Okay. Rabat jahe.